warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nuril Zuraida Maulia dari Program Studi Pendidikan IPA Universitas Jember. Pada kesempatan kali ini, saya sedang berada di lokasi kuliah kerja saya, yaitu di Dusun Sidomukti, Kabupaten Lumajang. Program kerja yang saya usung bertemakan pendidikan dengan program pelatihan dan pendampingan mengajar dengan memanfaatkan media pembelajaran IPA sederhana. Untuk video kali ini akan dibagi menjadi dua sesi. Video yang pertama akan menjelaskan tentang aktivitas kuliah kerja saya di dusun. Lalu, video kedua akan menjelaskan tentang tutorial bagaimana cara pembuatan media pembelajaran menggunakan aplikasi yang ada di Android. Langsung saja, silakan simak videonya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan media pembelajaran menggunakan aplikasi Android yaitu WPS. Seperti media pembelajaran yang sudah saya ajarkan kepada guru-guru saat program kuliah kerja berlangsung. Oke, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Langkah pertama, silahkan buka aplikasi Play Store atau App Store pada Android. Selanjutnya, ketik WPS pada search engine. Nah, kemudian klik install aplikasi WPS pada handphone. Nah, saat diklik install akan muncul tampilan seperti ini ya. Setelah aplikasi terinstall dengan baik, langsung saja kita buka aplikasi WPS dengan cara mengeklik tombol open. Kemudian akan muncul tampilan seperti yang ada di gambar. Nah, untuk mengetahui fitur-fitur yang ada pada aplikasi WPS, silahkan klik tombol plus pada bagian kanan bawah dari aplikasi WPS. Dan setelah tombol plus tersebut diklik, akan terlihat
beberapa aplikasi yang dapat digunakan. Yang pertama yaitu Document untuk membuat dokumen. Yang kedua Presentation untuk membuat PowerPoint presentasi. Dan yang ketiga Spreadsheet yang fungsinya sama seperti Microsoft Excel untuk mengolah data. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana pembuatan media pembelajaran menggunakan dokumen yang ada pada WPS. Langsung saja kita mulai tutorialnya. Langkah pertama, silakan klik dokumen. Kemudian klik blank yang artinya membuat dokumen kosong. Kemudian akan tampil menu seperti yang tertera. Nah, dengan menggunakan aplikasi WPS ini, kita dapat mengkustomisasi seperti halnya Microsoft Word yang ada pada laptop. Caranya adalah dengan mengklik tombol yang terletak pada kiri bawah, sehingga akan memunculkan beberapa toolbar. Toolbar yang pertama yaitu Home, yang berfungsi untuk mengkustomisasi tulisan atau paragraf. Toolbar yang kedua adalah toolbar File, yang berfungsi untuk menyimpan dokumen. Selanjutnya adalah toolbar Insert, yang berfungsi untuk menambahkan gambar, bentuk, komentar, ataupun tabel. Toolbar selanjutnya adalah toolbar View, yang berfungsi untuk mengatur kertas, ukuran, dan warna. Toolbar selanjutnya adalah Review, yang berfungsi untuk melihat kertas seutuhnya. Dan selanjutnya adalah toolbar Pen, yang berfungsi untuk menggambar ataupun membuat tanda tangan pada dokumen. Oke, itu tadi merupakan pengenalan toolbar. Selanjutnya, kita akan langsung belajar untuk membuat media pembelajaran sederhana menggunakan aplikasi WPS. Sebelum membuat media, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengkustomisasi kertas pada toolbar View. Lalu di-scroll dan kemudian kliklah Page Setup. Kemudian akan muncul jenis kertas dan orientasi. Nah, untuk jenis kertas kita pilih A4, untuk orientasi kita pilih Landscape. Kemudian untuk marginnya kita gunakan sesuai dengan selera. Di sini saya menggunakan 3:3:2:2. Kemudian jika sudah langsung diklik OK. Nah, setelah diklik OK, tampilan kertas akan landscape dan sesuai seperti yang telah kita custom. Setelah mengcustomize kertas, kita akan mengcustomize tulisan pada toolbar Home. Di sini terdapat menu font, lalu ada size. Di sini size-nya saya menggunakan size 18. Selanjutnya, kita menggunakan bold atau ditebalkan. Untuk warnanya, kita dapat memilih, saya memilih warna biru. Lalu untuk paragrafnya, kita pilih yang tengah. Nah, selanjutnya kita sudah dapat menulis. Di sini saya mengambil materi wujud zat. Selanjutnya kita akan menambahkan tabel dengan cara mengklik insert lalu memilih table. Kita dapat mengkustomisasi jumlah dari kolom dan baris. Nah, karena wujud zat ada 3, saya menggunakan 3 kolom dan 5 baris. Selanjutnya, kita juga dapat memilih warna dari tabel tersebut. Akan tetapi, di sini saya menggunakan warna hitam putih yang sederhana.
Jika sudah, langsung klik OK, lalu tabel akan muncul seperti pada gambar. Di sini kita juga dapat langsung menulis pada tabel. Yang akan saya tulis adalah padat, cair, dan gas. Selanjutnya, kita tinggal klik pada kertas agar kita dapat melihat keseluruhan penampilan dari kertas. Apakah yang kita tulis sudah benar atau salah? Kemudian, kita tambahkan satu spasi agar pada saat penginputan gambar, gambarnya dapat diinput dengan baik. Nah, bentuk dari tabel sudah terlihat ya. Langkah selanjutnya, kita akan mempelajari bagaimana cara memasukkan gambar ke dalam dokumen. Cara memasukkan gambar ke dalam dokumen yaitu dengan menekan insert, kemudian kita pilih picture. Kemudian kita tinggal memilih gambar yang akan dimasukkan. Di sini saya memasukkan melalui foto yang telah saya download ya. Nah, kemudian kita tinggal memilih gambar mana saja yang akan kita masukkan ke dalam dokumen. Nah, di sini kita hanya dapat memasukkan gambar paling banyak 9 gambar pada satu kali klik. Tapi kemudian kita juga bisa memasukkan gambar lagi. Ketika kita sudah selesai memilih gambar, klik tombol OK yang ada di bawah kanan. Lalu gambar otomatis akan masuk ke dalam dokumen. Selanjutnya, kita hanya perlu merubah ukuran gambar dengan cara menarik sedemikian rupa. Nah, sehingga gambar akan berubah menjadi berukuran kecil dan gambar tersebut dapat dimasukkan ke dalam tabel yang telah dibuat. Nah, bagaimana? Mudah bukan cara membuatnya? Dengan menggunakan aplikasi Android saja, kita sebagai pendidik dapat menggunakan aplikasi tersebut sebagai media untuk membuat media pembelajaran yang akan digunakan kepada siswa. Oke, itu saja tutorial membuat media pembelajaran sederhana menggunakan aplikasi WPS. Kurang lebihnya mohon maaf. See you!